Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicau Mania Nusantara. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat berjumpa dengan saya Saiful Bahri dari tim Rancab Besek yang punya jagoan Naga Sakti dengan diikutin Liga Poin Murai Batu Yotama. Insyaallah sekarang menduduki peringkat pertama. Naga Sakti awal mula emang burung biasa, karena alhamdulillah saya belinya murah, di harga cuma 7.000. Makanya tim Rancab Besek itu semuanya ada nama yang biasa menjadi luar biasa, yaitu kita itu tidak mengolah burung yang udah prestasi, tentunya kita mengolah yang burung dari bahan supaya menjadi yang luar biasa gitu. Intinya Naga Sakti itu beli dari bahan, diolah selama 2 bulan atau 3 bulan ke depan, dicoba, alhamdulillah langsung koncer satu. Terus di segala event, alhamdulillah tidak pernah ngecewain ataupun ini apa, balik kosong gitu. Tentunya masih dapat antara di 3 besar, meskipun tidak satu terus gitu. Oke, Kak. Event itu ya. Prestisius atau event internasional apa yang pernah dijuarai sama Naga Sakti? Alhamdulillah, mulai dari koncer dulu BMBI Cup 1 di Cibubur. Terus kalau masalah event di Ronggolawe Award di Cibubur juga. Terus launching PMM tanggal 7 Agustus, alhamdulillah juara 1. Terus waktu sini Yotama Cup 1, alhamdulillah dari 1, 2, 3, 4, alhamdulillah. Terus YMM ketiga, alhamdulillah masih dapat juga. Nah, dari situlah saya bermotivasi untuk mengikutkan Murai Batu Liga Yotama yang ada di lapangan Yotama Enterprise. Ini menu luar biasa loh, karena di sini tertera burung real berkualitas. Jadi ya intinya kalau emang punya burung berkualitas harus didaftarkan di MM Yotama Murai Mania. Tentunya khususnya Kicau Mania di kelas Murai Batu. Top pokoknya kalau ikut Liga Poin Murai Batu Yotama, insyaallah murai Anda akan menjadi luar biasa. Harapan saya untuk Naga Sakti untuk kedepannya mudah-mudahan tetap stabil di semua event atau gelaran. Insyaallah saya akan menghadirin untuk membawa jagoan nama Sakti. Naga Sakti emang burung sakti dan luar biasa. Dari tim Rancab Besek Jakarta Utara. Nah, tentunya untuk semua kru yang bertugas di Yotama Enterprise, tidak lupa semua atau tim dari tim Rancab Besek, sekaligus untuk kru semua yang bertugas, saya berterima kasih banyak karena sudah mengawal dari awal sampai 1 bulan penuh. Naga Sakti masih tetap di peringkat utama. Mudah-mudahan besok penyerahan Piala Liga Murai Batu, Naga Sakti tetap jadi yang pertama. Terima kasih untuk semua rekan-rekan Yotama Murai Mania dan kru seluruh yang bertugas di Yotama Enterprise. Terima kasih motivasinya.